Oh, tapi tiba-tiba Arbena air strike. Oh, Nagibnya tertarik begitu saja oleh Astar Sai di depan serba kanan. Ada 1 nomor 16, Konek ada 2, dan tidak bisa dibawa lagi. Dan lagi Lil jadi harus tumbang. Mobazen memasang. Ini dia match yang kedua. Kita akan langsung melihat apakah dari anak-anak BTK yang katanya ini tim yang lagi kuat-kuatnya ini, atau justru malah Navi yang akan memberikan kejutan di match yang kedua. Dan langsung seperti game pertama tadi, ada ikan paus. Patri World Manipulation-nya mana? Masih ditahan terlebih dahulu. Belum ada Void Crystal-nya juga di lantai. Baru dibuka. Defender-nya dengan satu percakapan di stun di-cancel. The Turtle jadi retake oleh Sunset Lover. Tapi Defender terkena Flame Shot Quickscope kali 6 dengan hilang cepatnya. First Blood diamankan. Fight Chicken tidak mau menggunakan Demonic Force-nya. Masih menahan dan memukul mundur di last slot. Dia benar-benar low HP banget. Tapi lihat lagi dan lagi Nagib. Ketika Real World Manipulation selalu di-cancel dan bahkan Defender menjadi frontlinernya, langsung maju ke arah depan dan bahkan Bacil tidak connect. Masih mencoba untuk mengincar karena Fajik, tapi tidak bisa karena masih ada satu Cyclone Eye. Seribu dan Defender out of nowhere, dia masih split di arah top lane. Wow, ini mengingatkan Kornet sama game pertama ketika fokus sekarang. Tapi kita sini Bacilnya connect. Bacil kedua Ton Ross. Retrinya mana, tidak digunakan, dan bahkan Sunset Lover one more hit mencoba untuk maju lagi, tapi ternyata tidak bisa. Dia yang berhasil nge-bait dan langsung di-cover oleh Mobazon. Dipaksa untuk teamfight, tapi hero-nya connect karena Victor-nya. Dan bahkan ada Star Moon karena Defender. Walaupun masih ada Vengeance, tapi Mobazon masih mencoba untuk dapetin satu point kill-nya. Dan langsung didapatkan ke arah seorang Defender. Dan bahkan Nagib yang juga masih bisa survive dari mid lane. Oh, tapi kali ini Lil-nya di-bait. Traceless again and again. Bahkan gak nyampe itu range-nya dari tornapet memory. Karena Lil-nya udah gak punya tornapet memory. Out of nowhere, dia join the teamfight. Ngeluarin Flicker, tapi nggak punya ultimate, dan baru ada dari Lil-nya. TK, mereka langsung melakukan setup. Row connect ke arah Zia, tidak ada purify. Kali ini langsung dari Wombat Population, hilang dengan Sawo. Efek dari Cloud of Destiny, dan Nagib juga ditukarkan begitu saja. Tapi ternyata Lil juga harus hilang. Mobazen bakal dikejar ke depan. Sunset Lover terkena slow effect, dan bahkan tertangkap oleh Victor dengan Polystar Moon-nya. Harus kehilangan 3 member dari Navi. Masih mau lebih, Defender mencoba untuk mundur dengan satu Molten Sight yang ia miliki. Tapi ternyata kali ini 1 dikarenakan 3, tidak adil untuk teman-teman Navi. Tapi tiba-tiba Arbena air strike. Nagibnya tertarik begitu saja oleh Astar Sai di depan serba kanan. Ada 1 nomor 16, Konek ada 2, dan tidak bisa dibawa lagi. Dan lagi Lil jadi harus tumbang. Mobazen memakan, mendapatkan double kill yang mahal. Lihat bagaimana Falling Star Moon langsung di zoning out begitu saja. 5 member dari BTK, mereka mau nabrak dengan bebasnya. Tersisa Sawo dan Sunset Lover, tidak ada lagi sisi power yang cukup kali ini. Bahkan lihat Panther Execution tidak bisa ngapa-ngapain lagi, dan bahkan jadi game milik BTK. Wow, 12 menit pertandingan sudah berjalan, dan bahkan BTK membuktikan walaupun early game mereka kesulitan. Yixun Xinye benar-benar out form sekali, tapi mereka langsung saja dalam satu serangan di arah Lord Pit dan langsung di end begitu saja di waktu yang sangat amat cepat.